Dan ini saya serius sendiri, nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang lagi selain saya, teman-teman. Oh, ternyata di sini spotnya yang bagus ya. Dan ini ternyata ada seperti... Ya, udah 3 bulanan ini. Sudah 3 bulanan, Kang? Ya, hampir 4 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, perjalanan kali ini saya sudah sampai di lokasi, yaitu di Bukit Panenjoan, Purwakarta, Jawa Barat. Nah, ternyata lumayan juga perjalanan ke sini, cukup jauh juga, teman-teman. Apalagi teman-teman yang baru pertama kali, itu justru Google itu nggak merekomendasikan jalan-jalan yang seperti jalan-jalan kampung gitu kan. Jalan-jalan yang memang biasanya dilalui jalur utama seperti itu. Dan seperti ini. Dan ini berhubungan masih suasana pandemik ya. Jadi tutup. Dan alhamdulillah tadi ada penjaganya. Saya bilang saya dari Bogor jauh-jauh nggak masuk. Karena tutup, nggak tahu tutup juga gitu. Dan akhirnya bisa masuk. Dan situasinya seperti ini sih. Ya kayak suasana suasana yang di puncak. Dan ini suasananya. Kita ke sini teman-teman semuanya. Nah, jadi di sini ada jembatan-jembatannya buat makan gitu kan, teman-teman. Di sini juga kayaknya sih luas banget, masih banyak binatang buas katanya, teman-teman. Dan nggak tahu juga. Dan ini saya serius sendiri, nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang lagi selain saya, teman-teman. Oh, ternyata di sini spotnya yang bagus ya. Dan ini ternyata ada seperti... tanah gitu. Nah, ini sih sebetulnya spotnya. Nah, ini spotnya sih sebetulnya. Oh, iya. Dan bapaknya bilang katanya jangan ke jembatan-jembatan. Jembatannya mau roboh, cuma naik bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah pemandangannya Bukit Panenjoan. Sana juga banyak beberapa titik spot yang mungkin menjadi rekomendasi ya. Kayaknya sih masih banyak direnovasi kata si abahnya di situ. Lumayan lah ini beberapa meter luasnya. Ada kisaran 200 meter lah. Dan seperti ini sih. Ini titik spot yang utamanya di sini sih, teman-teman semuanya. Jadi sebetulnya tadi saya mau pulang lagi, cuman saya penasaran, teman-teman semuanya. Penasaran, pengen lihat Panenjo itu seperti apa. Berhubung ada si Akang yang bekerja, saya suruh masuk, nggak apa-apa katanya sendiri. Ya sudah, saya masuk. Dan alhamdulillah saya bisa sampai di titik ini, teman-teman. Yeay! Nah, ini titik pusatnya. Kayaknya sih foto di sini keren ya, titik spotnya ya. Yeay! Dan alhamdulillah cuacanya mungkin sedikit cerah gitu ya. Dan Panenjo ini sebetulnya tutup ya. Jadi tadi saya kesini ternyata memang tutup karena masih masa pandemik ya. Jadi orang-orang juga pada kesini balik lagi, tadi tutup. Dan alhamdulillah ini ada si Akang ya tadi. Ya, udah 3 bulanan ini. Udah 3 bulanan, Kang? Ya, hampir 4 bulan. Salam. Sehat, Kang? Sehat. Ya, corona. Ya, corona. Jadi tutup dari 3 bulan ya? Ya, sebelum corona ya udah tutup. Oh, gitu.
Tadi pantesan pada balik lagi. Tadi penuh banyak. Jembatan tuh. Ini ya jembatan kecil tadi. Titik spotnya itu ada beberapa. Kira-kira ada 6 atau 7 titik spot. Taman Batu di mana? Sono tuh nyebrang. Tapi jalannya ke sono muter jauh. Maksudnya banyak batu-batu gitu. Taman Batu ya kolam renang airnya dari batu-batu itu jernih. Oh, ada kolam renangnya. Oh, alami. Masih satu sama ini? Enggak, beda. Oh, sono beda. Dekat sebenarnya. Oh, iya iya. Muternya lewat sono. Kecamatan Bojong ada kapolsek. Oke, oke. Enak itu alami. Jadi masih masa pandemik ya, jadi ya. Orang semua pada tutup juga. Hampir semua sini. Tuh yang indah mah ke sono lagi, Kampung Kahuripan. Kahuripan ada ya? Ada yang rumah-rumah panggung itu sama. Oh, deh, ini semua belum direnovasi kali ya? Ya mulai ini. Ya sekitar sebulanan atau dua bulanan. Oh, mau dibaikin lagi. Ini dari musim corona kali ya? Jadi nggak dirawat kali ya? Nggak ada orang. 3 bulanan udah tutup? Iya. Iya. Kalau tutup jam berapa ini kalau biasa buka? Jam 5. Oh, jam 5. Buka jam 8? Iya. Jam 8. 7 juga udah buka. Kalau minggu suka ada yang nge-camp Pak di sini, Pak? Banyak. Sabtu minggu pokoknya. Oh, nge-camp ada? Ada. Iya, di sono tuh. Oh, iya. Jadi ini salah satu tempat yang nanti teman-teman juga mau ngecamp, ternyata kayak ruangan indoor tapi outdoor juga gitu. Nah, ini bisa ngecamp di sini. Tempat ngecampnya ini, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bisa ngecamp di sini. Nah, di sini salah satunya juga bisa ternyata di sana. Nah, ini banyak sekali di sana bisa ngecamp. Jadi ini bukit yang namanya Bukit Panenjo, teman-teman. Ini luas banget, serius asli. Jadi kita bisa ke sana sama teman-teman yang lain. Kalau mau rombongan bisa ngecamp juga di sini, teman-teman semuanya. Ngecamp, aduh. Jadi cuacanya bagus banget. Nah, jadi di sana titik spot yang buat selfie gitu, teman-teman. Cuman jadi tangganya kata si bapak tadi udah pada rapuh ya. Jadi belum direnov. Nah, ini salah satunya ini tuh. Nah, ini buat titik spot di sana, teman-teman semuanya. Tuh. Ini sumpah asli, ini kayak seperti ini. Rapuh banget. Makanya tadi nggak disuruh apa? Nggak disuruh masuk, nggak usah disuruh titik spot ya, karena tangganya ini riskan banget, udah pada rapuh. Jadi takut jatuh gitu kata si bapak. Jadi memang belum direnovasi. Sebetulnya banyak titik spotnya. Sana tuh. Itu panjang banget. Sana itu di sana ada love. Titik spot love.